kita makan-makan kat sini dulu. Kita order dulu. Lepas tu nak tak kalau Cikgu Wan temankan saya pergi ke kedai. Saya ada nak beli barang sikit. Okay. Boleh? Alright. Jadi kita order dulu makanan. Weh, ada botol lah. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Nanti kita nak makan pula. Mana ni makan. Alhamdulillah, rezeki kita hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyaknya barang kita dapat hari ni kan. Tadi pun aku terjumpa kelompok. Wow, so aku pun ada jelang kelompok juga ni. Alhamdulillah. Ish, apa ni? Dah lah kotor. Lepas tu berbang pula. Janganlah sentuh-sentuh. Eh, cuba tengok budak-budak tu. Kesiannya. Haa, dah kesian lah, weh. Saya ada idea je lah. Apa idea Cikgu Wan tu? Apa kata kita bekerjasama untuk bantu budak-budak ni? Oh, boleh juga. Bagus juga idea tu. Okay, nanti saya akan maklumkan kepada suami saya sebab dia pegawai kebajikan. So, dia boleh handle hal-hal budak gelandangan ni. Okey. Bagus juga. Eh, kesianlah mereka. Yang lapar ni. Cikgu Wan ada tak lebihan makanan? Tak ada. Malah kita bagi dekat dia orang. Apa tu bagi? Mereka sama senang. Terima kasih. Okey. Sebenarnya saya nak bagi tahu perkara ni kat awak ni. Tadi saya ada lalu dekat jalan ni dengan kawan. Saya ada jumpa sekumpulan gelandangan ni. Jadi saya nak minta bantu awak. Boleh tak awak dengan awak punya syarikat bantu golongan gelandangan tu? Gelandangan tu budak-budak ke? Ya, yeah, budak-budak. Oh. Boleh? Boleh lah. Saya uruskan. Okey awak, so ni, saya dah bawa kawan saya, Cikgu Wan dengan nak doktor. Apa-apa info mengenai penghuni yang akan masuk pusat kebajikan tu, okey. Just refer dia orang, okey. Okey, ni Cikgu Wan ni? Ya. Okey, Cikgu Wan. Penghuni rumah kebajikan tu terdiri daripada budak-budak gelandangan lah kan? Ya. Yang saya dengar. Ya. So, awak berita terkini mengenai mereka? Untuk dia orang, pendidikan dia orang macam terbatas. Maksudnya tak ada basic lah tentang pelajaran ni. So dia orang macam tak tahu membaca, ada yang tak tahu mengira dan menulis tu lah. So setakat ni saya tengok ada dalam salah seorang dari mereka je lah yang nampak okey je lah. Okay. Dalam banyak-banyak seorang je lah. Ya. Okey doktor. Yes, saya dengar doktor dah buat pemeriksaan lanjut mengenai penghuni gelandangan tu. Saya dah buat. So far keempat-empat gelandangan ni dia okey, tapi ada salah seorang tu dia demam sikit. Mungkin sebab faktor persekitaran dia lah kan. Jadi saya dah kasi vaksin kat dia ke dia dan bagi sikit ubat lah untuk konsum lah, untuk dikonsum. So Encik dan puan boleh sentiasa tengok keadaan dia dari semasa ke semasa. Jadi kalau dia sakit ke apa, boleh lantik saya. Adik-adik, selamat datang ke pusat kebajikan Permata Hati. Ada yang cuba masuk. So, ni kawan-kawan thank you.
dan salam sejahtera. Saya Syazwani Marzuki, wakil kumpulan 3 Budi Penyayang G. Video kami ini ingin menekankan kita sebagai masyarakat haruslah membantu dan melindungi para gelandangan di luar sana demi menjaga kebajikan anak-anak gelandangan pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.